dan kemajuan aparatur negara dan reformasi birokrasi itu tahun ini atau setiap tahun sebenarnya kami sudah melakukan evaluasi pelayanan publik di kabupaten kota role model. Ini diawali dari tahun 2015 kemudian sampai 2018. Namun bedanya dari 2015 ke 2017 itu kami hanya fokus evaluasi ke role model, di mana merupakan daerah-daerah yang menjadi percontohan bagi daerah lainnya. Contohnya misalnya seperti di Sulawesi Selatan itu kita evaluasi di Kota Makassar, kemudian Kabupaten Maros dan Kabupaten Pinerang. Namun tahun ini kita menambah lokus evaluasi tersebut menjadi 10 kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Salah satunya adalah di Kota Parepare. Itu evaluasi kami. Jadi kami tahun ini kami fokus ke 208 kabupaten kota yang kami evaluasi dengan 3 lokus yang kami lihat adalah rumah sakit, PTSP dengan dinas pendidikan dan kesehatan sipil. Karena kami menganggap bahwa tiga unit itu sangat mewakili pelayanan publik di daerah tersebut. Itu kalau di kabupaten kota, sedangkan di provinsi kami evaluasi di rumah sakit provinsi, kemudian PTSP provinsi dan badan pendapatan daerah atau SAMSAR. Itu yang kami lakukan. Tujuannya apa sih? Jadi kami ingin melihat bagaimana implementasi kebijakan pelayanan publik di lokus yang kami datangi tersebut. Jangan sampai apa yang sudah diberikan oleh unit itu malah tidak membawa dampak kepada masyarakat. Kami ingin melihat dampak bagaimana sih pelayanan publik itu sudah dirasakan masyarakat atau belum, atau hanya mungkin hanya di permukaannya saja. Contohnya karena tahun ini kita menggunakan instrumen indeks pelayanan publik, di mana salah satu yang menilai adalah masyarakat. Jadi bukan pure dari kami sebagai evaluator, tapi kami memadukan antara tiga unsur, yaitu masyarakat pengguna layanan, kemudian dari unit sendiri juga memberikan self-assessment atau penilaian kepada dirinya sendiri, diberikan data dukung untuk mendukung jawaban mereka. Kemudian kami juga dari nilai dari kami sendiri sebagai evaluator. Itu tiga unsur yang kami tanyakan di instrumen yang saya miliki.